seringkali berbeda arah. Dan aku harus pergi, tinggalkanmu sendiri. Dan kenangkanlah cinta kita. Maafkanlah, tinggalkan aku. Maafkanlah, ku harus pergi. Maafkanlah, tinggalkan aku. Maafkanlah, ku harus pergi. Aku takkan datang lagi. Ya, mana nih? Aduh, kok kita enggak disorot dari tadi? Apa? Enggak disorot dari tadi, Bro. Ih, makanya itu, Bro. Enggak apa-apa. Gara-gara ada kembang malam Jumat kayaknya nih. Kipi iki. Lah. Oh, iya. Iya, iya, iya. Oke, kembali lagi di acara musik di mana tempat musisi-musisi Semarang berekspresi dan berkolaborasi sekaligus silaturahmi, berbakti. Iya. Mengabdi kepada Indonesia Ria. Oke. Di mana lagi kalau bukan di musik? Jeng-jeng. Luar biasa. Nah, tadi udah ada opening. Wah, banget banget ya. Oke. Okay. Dari suara vokalisnya nih mirip siapa, Tam? Kira-kira tuh. Kalau aku sih menurut ini ciri khas banyak banget, Wah. Suaranya berat, enak banget untuk dinikmati gitu. Wah, ya. Wah, kayak mungkin kayak Kakak, terus ya. Ipang ya. Wah. Terus Firza. Firza Besari. Wah, Firza Besari. Terus kayak Bisma Smash ya. Bisma Smash udah. Bubar. Oke, kayaknya langsung kita panggil ke sini aja ya. Iya, buat teman-teman di rumah. Teman-teman rumah pasti udah tahu ya tadi ya. Dan pasti sudah punya banyak pertanyaan banget kita buat mereka. Tadi juga di DM udah dipilihin pertanyaan yang bagus-bagus dong. Pastinya dong. Nah, ini langsung aja kita panggil Kandida. Monggo sini. Ayo. Kita curhat di sini, Om. Ya, di sini ke sini. Kumpul semua di sini. Semuanya. Iya dong ya. Aku di belakang apa depan nih? Enggak apa-apa, bebas. Bebas ya. Oke. Wah. Masih terlihat. Geserip. Aduh, biasa, gimmick. Iya, terus buyutan dong. Cili-cili buyutan. Ya, ya. Oke, halo kandidat, halo. Luar biasa, keren ya. Halo. Waduh, masih seperti yang dulu. Masih sama. Awet muda, Pak. Awet nom ya. Alhamdulillah, masih. Iya dong, Pak. Masih dong. Luar biasa, jiwa tetap harus muda dong, semangat dong ya. Walaupun... Oh tidak. Muda. Kadang aku juga kelihatan seperti itu. Iya. Ya. Seperti apa? Tapi kan kalau rajin perawatan kan beda juga ya. Seperti om-om ini nih. Iya, luar biasa. Om apa? Om? Kakak dong ya. Kakak ya. Om ketuan dulu malah. Oh iya. Oke. Kandidat langsung aja kita ke topik pembahasan. Kandidat. Setahun yang lalu kayaknya kita pernah bertemu ya. Iya. Yeah. Wow, luar biasa. 2000 berapa itu? 16 ya? 2017. 17 ya? Bulan Agustus. Lu gimana lu? Gue malum, Bro. Tadi berangkat ke anginan. Waduh. Pikiran lu dari kontrakan tadi? Kontrakan siapa? Wah, kontrakan siapa tuh? Di Gebrebek. Oke. Luar biasa. Kandidat. Kandidat itu filosofinya masih sama seperti dulu atau beda nih?
Kandidat itu filosofi. Masih. Kandidat masih. Itu jadi, adalah sebuah? Sebuah band yang gader bukan. Artinya kita bisa melakukan sesuatu. Okay. Semuanya, semuanya. Kandidat ya? Yeah. Okay. Oh. Kandidat itu kan pilihan ya berarti ya? Iya, pilihan. Luar bukan. Biasa. Bukan? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Jadi dulu tahun 94 sih memang kita pakainya seperti itu. 94? Okay. Yeah, oh. Lu umur berapa lu? 94? 94. Pakainya gitu, pakainya gitu. Terus, gua masih di kos bebas dulu. Terus okay. Awas, dengan waktu kita gak pakai benar-benar kandidat yang kayak calon gitu enggak. Jadi tetap di belakang tetap ada hanya karena hanya sendiri ada artinya juga. Oh iya, benar-benar ya. Okay. Semarang. Oh, Plata bro. Kalau kita kan plat apa ya? Plat beleret. Semarang keras, Lur. Harus bangga. Harus bangga. Oh, iya. Hidup Semarang. Wah. Orang Semarang tuh luar biasa ya. Iya, di sini aja kelamaan kayak ngontrak, dia dikiranya jadi kontrak. Oke, okay, luar biasa. Kandidat Semarang keras lur. Cewek lewat sendirian dikira rondo. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Kandidat ini kan dalam rangka mereka di sini adalah ingin mempromokan mini albumnya ya. Betul, ya. Betul. Dan salah satu lagu tadi itu adalah termasuk di dalam mini album, maaf tadi. Iya, betul. Masuk okay. Dalam masih satu mini album. Yes. Iya, satu jadi satu. Oke. Okay. Wah, album perdana ya? Kalau mini album perdana. Perdana. Ya. Oke. Okay. Tapi enggak bukan single hitnya, masih ada single hit yang nanti ya. Nah. Nanti bakal dibawain di sini ya. Itu okay. Ada berapa lagu di situ tuh? Sebenarnya banyak sih, sebenarnya banyak. Cuman kita pingin bikin kejutan tuh, bikin sedikit dulu aja biar teman-teman tuh pengen nyari tahu sudah ini apa tuh. Penasaran oh, ya. Oh itu. Iya. Kalau kebanyakan kan nanti jadi bos. Jadi bos. Strategi pemasaran. Strategi pemasarannya luar biasa. Gitu. Waduh. Oke. Adlibs itu songwriternya siapa itu? Gimana? Songwriternya. Pencipta lagunya siapa nih? Nah ini aja. Tulis. Wah ini. Wah. Dengan biasa. Om maaf siapa? Ya. Kalau kita bicara tentang kata maaf itu adalah kebijaksanaan banyak. Ya. Nah, kebijaksanaan dan juga kenapa, keberanian. Bener itu. Iya. Apa namanya? Kenapa di menciptakan maaf itu ceritanya tentang apa, pribadi atau pengalaman, pengalaman tetangga? Iya. Kalau waktu itu sih bikinnya ngelihat Zaki. Ngelihat. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kita waktu itu mau latihan ya. Kita mau di studio bareng-bareng terus bikin Pong, bikin song apa bikin lirik. Musiknya, oh, musiknya terus liriknya kok ngelihat Jaki ini selalu termaafkan. Oh gitu. Iya. Kita bikin lagu itu. Oh, waduh. Iya. Kirain ada pengalaman mungkin susah dimaafkan untuk perempuan gitu ya. Pengalamannya Jaki berarti. Oh. Itu. Oh iya Jaki. Tapi sampai sekarang Jaki udah punya perempuan. Justru itu. Tak kira playboy ya tadi. Iya. Justru itu. Gayanya gayanya udah cool banget ya. Kayaknya ceweknya wah berapa banyak banget ya. Stay cool. Heeh. Lan tetap waspada. Info kejadian Semarang. Luar biasa, luar biasa. Banyak sih tapi perempuannya juga pasti banyak lah ya. Waduh. Sebenarnya dulu playboy. Tapi sadar. Siapanya yang sadar? Iya, sekarang sering dikibulin mana aja. Oh gitu, iya iya. Akhirnya ceweknya yang sadar. Playboy mana mas, poncol apa? Playgirl. Oke, tanya apa lagi? Silakan nih. Tentang ini nih. Besok kan apa, udah ada rilisnya belum nih? Udah rilis itu yang album itu tuh? Mini albumnya udah rilis ke publik? Belum. Atau? Rencana sih awal tahun ya. Awal tahun ini? Awal tahun berarti ada gebrakan baru dari kandidat ya. Wow. Nanti okay. Mau dibikin sebuah acara atau dengan konsep apa namanya intim gitu? Konsepnya sih kita pas tahun baru aja sih kita mungkin perkenalan pas pergantian tahun. Jadi kita bikin 24 tahun perjalanan kandidat ini. Wow. Di pas awal akhir apa pergantian tahun kita ini. Oke, okay, berarti akan dimainkan semua lagu mini albumnya itu di situ besok. Pas lagi event tahun baru. Wow. Tanggal berapa tuh? Tanggal 2 Januari. 32. Iya ya. 25. Kita tunggu tanggal 32 Desember nanti. Oke, oke. Tapi personil ini selama 24 tahun nih tetap pernah ada pergantian? Tinggal saya sama Aris yang lama. Kebetulan terus Dika, Impong, Zaki.
anak bontotnya yang dua ini. Wah. Oh, iya iya. Tapi cool-cool banget tuh ya. Cool ya. Kalau kita cocok enggak nih? Wah, aduh. Barangkali butuh personil tambahan. Kalau kita gitu, tetap jadi slengker aja penikmat. Wah. Nah, kalau aku kan dari dulu emang slengker ya. Iyalah, benderanya terus, juga masih ada ya. Iya. Terus aku slengker juga. Slengker cabang mana lu, Bro? Aku dulu ini Gunung Pati. Oh, Gunung Pati. Wah, sangat. Gue Mojokerto tetap. Ya, terus jadi Kamtis sekarang. Beda aliran. Oke, buat teman-teman yang di rumah juga kalau yes, mau telepon ngepoin tentang kandidat benar atau sekali, tentang Semarang TV. Oke, langsung aja di 024-746-5353. Nah, luar biasa. Karena nanti kita satu jam ke depan bakal membahas tentang mini albumnya kandidat ya. Iya, dan juga jam terbangnya, performnya, yes, hal-hal okay, okay, menarik tentang kandidat pokoknya. Dan kira-kira di album situ, kira-kira ada siapa aja nih yang mungkin musisi Semarang berperan, ada nggak sih di dalam mini album itu? Untuk mini album featuring sih, atau apa? Mini album kita kerjain berlima. Kerjain berlima? Untuk apa yang ngatur musiknya sih Zaki sama Gimpong. Waduh, komposer bro. Biasa. Kesulitannya gimana nih Mas Zaki? Kesulitan di dalam membuat membuat musiknya itu bagaimana nih? Ada nggak kesulitan atau? Kalau ini sih masih waktu ya. Kan masih sibuk sendiri-sendiri. Oh, oh iya, nge-manage waktu emang ya. Benar-benar. Jadi kan, nunggu ya, ngetek nunggu gitu ya. Jadi satu-satu. Wow. Ini albumnya kelar berapa? Berapa lama? Tahun, berapa tahun? Berapa bulan kelar mini album ini? Satu bulan. Waduh, luar biasa bro. Satu minggu. Satu bulan. Wow. Waduh. Di studio sendiri atau di home recording? Home, tapi punya teman. Oh, punya teman. Oke, okay, luar biasa. Enak gitu ya. Indie yes, banget kandidat. Oke, okay. Habisnya kita bakal bahas pastinya tentang seputar tentang kandidat yang lebih intim lagi ya. Siap. Pastinya seputar ya perjalanan karirnya yang luar biasa selama 24 tahun loh ya. Iya dong, 24 tahun loh. Itu gak sebentar loh ya. Jadi buat teman-teman di rumah jangan sampai kemana-mana, jangan lewatin ya. Yoi, ini bro, ada band dibilangin legend ya, legend lah ya. Jelas. Okay. Dari mulai Pak Aris rambutnya pendek, Pak, sampai sekarang. Sampai sekarang. Yes, jangan kemana-mana. Tetap di musik. Jeng-jeng.